kosong dikit, tapi tetap mantap. Hei, hei, TB, nggak usah soal akrab lu. Serahkan cincinnya. Jangan kau, jangan kalau nggak mau nyerahin TB, gua tembakin lo. Lo, si Buni kalau tambah ganteng. Iya bos, Michael Jackson. Waduh. Cadang, lu emang cerdas, Tam. Waduh. Masuk ke gua aja, Ibrahim. Biar gue unyu-unyu, ganteng, Michael Jackson. Au. Wah, bonek jalannya Michael Jackson. Ya, Dek. Bubur ayam, Bang. Berapa mangkok, Dek? Se-RT. Hah? Se-RT? Abang kagak lihat kita ada berapa? Bertiga. Ya udah, kalau gitu 3 mangkok. Pedes kagak? Ah, Abang gimana sih? Kita aja belum makan udah ditanya pedes. Bang, buburnya kasih ayam. Ya dikasih lah, namanya bubur ayam. Hah? Yaudah deh, kalau itu kita enggak jadi ya, Bang. Jadi beli kagak nih? Ya kagak jadilah, Bang. Bubur aja dikasih ayam, terus kita mau makan apa dong, Bang? Ayo cabut. Yuk. Makanya Bang, jadi orang jangan hitam-hitam. Wah, teman-teman. Sini semuanya. Banyak ikan nih. Ikut. Banyak ikan. Sini banyak ikan. Ayo sini. Mana ikannya? Mana ikannya? Sada mana ikannya? Mana ikannya? Boni temennya tuan muda, Kak Cantik bantuin. Nah. Tuh. Lembar bos. 1, 2, 3. Dengan Cantik. Waduh. Loh, kok kita ada di sini, Bang? Awas, Bu. Bos, ini gimana nih, Bos? Akhirnya JR bisa jalan-jalan juga sama Diba tanpa sepengetahuan Bapak. Tak kalau ada Bapak, JR, lo kagak boleh jalan sama perempuan, bukan muhrim. Sekarang bebas. Wah, jam segini nih. Tumben si Diba telat. Ada Bang JR. Emang jodoh ketemu. Lagi ngapain dia tuh ya? Wah, Diba, kesayangan abang.
Diba sini. Jos-jos Bang JR punya cantik. Lakukan dengan cantik. Piyuk, 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 piyuk. Tukurin, peluk aja sana orang gila. Piyuk, 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 piyuk. Mana jebanya? Anak-anak, lihat aku dong. Iya dong. Anak-anak, ini contoh yang tidak patut ditiru. Aduh. Sadam, Abdul, Ajis, kenapa baju kalian kotor? Loh, kok ditanya malah cengengesan sih? Oke, jadi karena kalian gak mau jawab, kalian dihukum. Waduh. Paling berdiri di sini kan, Bu? Iya, Bu. Di sini kan? Salah kamu, Sadam. Hukumannya akan lebih berat. Waduh. Hukumannya apa ya, Bos? Mana gue tahu, emang gue dukun. Ayo sayur, sayur, Bu. Sayur. Ayo sayur, sayur, Bu. Sayur. Sayur. Wah. Ada tukang sayur nih. Jual sayur, Bang? Iya, jual sayur. Kebetulan, Bang. Tadi ada yang nyari di sono, nyari tukang sayur. Di mana? Di sono. Yang benar. Ah, benar banget. Masa saya bohong? Oke deh, kalau gitu. Anda titip dulu ya. Beres. Aduh. Pas. Kena gua kibulin. Saatnya Abu Nurjana beraksi. Hei, apaan lo? Waduh, batu gede banget. Asik aja. Bos, bantuin dong, Bos. Tahu, si Bos enak aja kayak raja. Berisik lah. Gue lagi kesel sama Tebe. Gue lagi nyari lo buat ngerjain Tebe. Bos, rendam ya, Bos. Udah tahu pake nanya lagi lu. Ada apa, Bos? Saatnya balas dendam. Lu udah tahu kan tugas masing-masing? Tahu dong, Bos. Bagus. Gua mau mancing Tebe. Lu di sini. Siap, Bos. Ntar kalau gua teriak, lu harus apa? Ini air bekas bakal gua tumpahin ke kepala Tebe. Gas, udah. Yuk. Mana ya Bunda Maintan? Ini kan udah siang. Udah waktunya pulang. Malah mana dia? Be. Sadam, ada pandam. Gua mau ngasih lu hadiah, Be. Hadiah? Iya. Ada pandam. Gua mau ngasih lu hadiah, Be. Tapi kagak di sini. Ya, biasalah sebagai tanda perdamaian kita. Ngerti kagak lu? Ngerti. Oke. Biar bisa bales. Membalas apa, pandam? Enggak, Be. Balas budi maksud gua. Oh. Yuk, yuk, yuk. Aman. Sayur. 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 Mi. Sayur. Sayur. Sayur.
Lu dagang sayur apa yang ngajak berantem lu? Hah? Lu gak tahu pipi gua ada layar lebarnya, sakit gigi. Aduh. Eh, lu mau pergi apa gua hajar pakai ember? Hah? Hei! Kang sayur apaan lu? Pergi lu! Enak aja bikin orang kesel, ha? Nggak tahu orang sakit gigi. Makasih. Gue kesel banget sama tukang sayur. Hah? Oh, sayur depan rumah orang. Orang lagi sakit gigi sama marah-marah. Ada-ada aja. Kebetulan, Pak, yang jadi tukang sayur barusan tuh saya. Si tukang sayur. Pulang ngajar. Lain kali jangan teriak-teriak. Takut asam uratnya naik. Aduh. Bagus! Aduh! Iya, tukang sayur gila lo! Hei! Aduh! Awas lo, eh! Iya, nggak di sini lagi lo. Minggir! Jadi, hadiahnya, Be! Sanam, kamu apa-apaan sih? Untung-untung banget deh. Tumben. Sadam baik banget sama tuan muda. Terus bos, bagus. Oh. Wah. Hadiahnya adalah, Be. Sadam yang unyu-unyu, kan kita deket-deketan. Apaan sih tak-tekan? Ruan hadiahnya. Waduh. Buruan. Lakukan dengan cantik. Aja neng, habisin. Udah nih bang, segini aja. Nah, tambahin, nggak apa-apa, habisin. Udah. Tunggang. Dah. Ini uang ini. Talo. Ah, ini dia. 15.000. Wow. Ini semua buat saya. Ya, kembaliannya ambil aja. Kalau gitu, Neng. Hah? Saya kasih servis plus. Hah? Enggak usah. Enggak usah gimana enggak apa? Belanjaannya saya bantuin bawa. Enggak usah. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Gratis. Oh. Ya udah. Oke. Okay. Masuk. Ayo. Ayo, Bang. Akhirnya masuk ke rumah TB. Siapa buat pisang sembarangan? Sopan.
Diba, pasti mau macak ya? Iyalah, Bang. Boleh nggak Abang bantuin Diba? Boleh. Kalau Abang mau bantuin, Abang potong ketimunnya. Nih. Abang mau kalau suruh potong ketimun. Kalau Diba suruh motong hati Abang, itu yang Abang kagak mau. Udah potong. Ih, Bang JR gak bisa diem banget sih kalau ngeliat perempuan. Diba, lucu banget sih hari ini. Kayak film kartun. Muka Abang juga. Apa? Kayak Patrick. SpongeBob dong. Bang JR kan cuma punya cantik. Aku kan dengan cantik. Tangan Abang kesenggol pisau. Jadi biar darahnya berhenti, biar darahnya berhenti. Lakukan dengan cantik. Udah enak tangan Abang. Kok pedas sih, Bang? Hah? Kok pedas? Pedas. Aduh, aduh. Cabai. Coba nih cabai yang hijau. Coba sini. Aduh, kalah. Gua menang. Mas, maling ya? Oh, kasih tahu enggak ya? Iya. Mas maling kan. Aduh, bisa aja. Kalau maling lagi. Tuh kan merah muka gue. Mas, iya. Maling kan. Enggak. Kalau gitu deh. Bang, maling. Aduh, Diba mau mukul maling. Mukul maling mau bikin acar lo. Ada-ada aja lo. Banget sih. Bon, siapa sih yang ngelik-ngelik lu? Fitnah aja lu bisanya. Tahu. Dosa lu, Bon. Udah. Dam, Dul, Jis. Ngapain sih kalian ngerjain orang mulu? Ini waktunya ngaji. Siapa sih Bang Ustaz yang ngelilin orang? Dam, kata Bapak TB, jangan suka bohong. Dosa tahu, betul kan, Bon? Betul. Dam, tuh. Lu dengerin omongannya si TB, betul tuh. Nah kalau lu ngelakuin sesuatu, lu gak boleh pungkirin. Lawang Bang Ustadz juga lihat lu jelin si Boni. Ingat dam, kalau lu bohong, itu sifat orang yang munafik. Waduh, tadam jadi orang yang munafik. Tuh sama Allah udah disiapin neraka jahanam. Waduh. Bon, lu jangan sembarangan ngomong deh. Dam, yang dibilang sama si Boni betul banget. Kalau lu gak kepengen masuk neraka jahanam, lu gak boleh bohong. Dan lu gak boleh pungkirin apa yang udah lu lakuin. Ingat dam, Allah maha meneliti dan Allah maha melihat. Tebe. Sekali orang berani berbohong, nanti terus-terusan berbohong dam. So tau be.
sok jadi ustad, mau sok alim. Yaudah, yuk kita doa sebelum kita selesai ini pengajian. Ayo deh, siap-siap. Saatnya Abu Durjana beraksi. Kali ini cincin si TB harus gua milikin, apapun caranya. Itu dia yang datang. Awas! Bang Gia! Kenapa lo? Hah? Ya Allah ya Robi. Oh, gua tahu nih. Ini akibatnya perkataan dan perbuatan gak sering sejalan. Bilangnya mau kuliah, hah? Taunya jalan bukan muhrim lo. Emang lo lihat apa sih? Gak tahu Pak. Tadi Bang Jer tuh manggil. Iya. Pokoknya tiba-tiba kabur. Kabur. Wah, bener-bener lo. Laki macam apa lo kabur duluan? Gak tanggung jawab lo. Pak, Jer tadi lihat Ethan. Ada Ethan, Pak. Setan takut lo. Makanya, Pak, baca bismillah dulu. Tuh, adik lo aja tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Telat. Ya salam. Pak, tapi tidur dulu ya, Pak. Iya, Be. Jangan lupa baca doa. Pasti dong, Pak. Assalamualaikum. Dia ngomong sama siapa tuh? Kok jadi merinding? Jer, tutup tuh jendela. Ya, hantu. Ah, bener-bener lu kupakin androk lu lama-lama lu. Awas, deh. Bu Manggis. Bapak, Bang JR. Ibu Kimi. Ya, Pak, bukan Bu Kiwi, Bu Manggis. Kimi. Benar juga apa yang dikatakan Ibu Manggis. Kimi. Ibu Kimi. Nah, bahwa kita enggak boleh melakukan kekerasan. Kita laporin polisi aja. Kita berbuka. Pak. Saya mau diskusi dulu ya, Pak. Setuju, Pak? Ya. Satu, dua, tiga. Pak, saya jadi kipernya, Pak. Malingnya mau kabur, Pak. Hati-hati. Hati-hati.
Bangun nih. Aduh, berat banget. Gua enggak tahu. Ya ini tamunya Bang Dul, kenapa dipukul seperti ini? Ya, pala saya mana Bang Dul? Pala saya? Palanya? Ini pala lu. Aduh, Allah Akbar. Kenapa dipukul pala Bang Burhan? Nanti jadi geger otak lu, Pak. Eh, Diba, Imi, enggak bakal di geger otak. Dia kan enggak punya otak. Kul Bang kali otaknya. Masya Allah. Bang Dul, dikira saya ini tidak bisa marah? Hah? Bang Dul ini sudah keterlaluan. Maaf. Saya sudah dipukuli dua kali sama Bang Dul. Duduk! Kalian duduk. Dan kalian tahu apa akibatnya orang dipukul. Hah? Kamu tidak ngerti. Bang Dul, kalian ini harus tahu bahwa dipukul itu sakit. Sakit sekali. Kamu tahu bahwa orang yang dipukul itu akan sakit hati. Saya mau tahu siapa aja yang memukuli saya. Nama! Pasti sekarang dia geger otak. Geger otak sekarang? Iya, karena otaknya dengkul. Iya benar. Wah, iya. Aduh, bro. Lu gimana sih, bro? Ya. Nih, gitar lu ngalangin jalan. Aduh. Ini lagi Edol. Malam-malam berisik. Masuk semua. Jagain teman lu. Tunggu. Jangan masuk dulu. Sepertinya itu yang tadi mau menutupi saya dengan tong sampah. Hah? Pak! Itu malingnya, Pak! Berarti itu orangnya. Iya. Wah, kita ini diadu domba nih. Bener, Jing. Ikuti saya. Mari sama-sama. Mari sama-sama. Kita jangan sampai diadu domba. Jangan sampai diadu domba. Ha! Adu domba, mengadu domba. Domba dipertaruhkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Lu pergi kagak lu? Pergi! Harusnya saya yang marah sama Bang Dul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah Bang Dul, kawanku yang baik hati. Dapatkan kasetnya dan bunuh penyanyinya. Masya Allah, terlalu.